Gapura RT 4 RW 03 yang berada di Jalan Linggua, dan jalur tengah Jalan Nuri Kelurahan Lesane Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Lurah Lesane Syahrul Rashid, dengan ditandai dengan pemotongan pita di Jalan Linggua, Kelurahan Lesane, Kota Masohi. Menurut Lurah Lesane, pembangunan Gapura Tabea Kuliu yang berada di RT 04 ini sesuai dengan harapannya bahwa Kelurahan Lesane sebagai kelurahan kota harus mampu menjadikan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Karena menurutnya, Gapura ini sebagai pintu akses utama masuk ke kantor kelurahan dan gedung baru Ga Abdul Latif Kelurahan Lesane. Dalam sambutannya, Syahrul Rashid menyampaikan bahwa akan dibuka pelayanan pembayaran iuran pajak bumi dan bangunan guna membantu proses pembayaran di kantor Kelurahan Lesane. Dikatakannya dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan perangkat RT dan sekaligus dilakukannya program pendataan penduduk di kelurahan terkait dengan data penerimaan bantuan dan sebagainya. Hadir di acara tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku Tengah, Imam Masjid Bani Abdullah, Babin Kamtibmas, Babinsa 1502 Masohi, Kepala Pemuda Lesane, tokoh masyarakat beserta warga RT 4 di Kelurahan Lesane. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Nya Wahda cukup kagum dengan warga dalam membangun gapura tersebut. Ia berharap keberadaan dan gotong royong warga akan terus digalakkan dalam kegiatan pembangunan. Di tempat yang sama, Ketua RT 4 Haji Adnan mengatakan, kesiapannya bersama warga dalam menghadapi momentum, ia akan selalu berkoordinasi dengan warganya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang berdomisili RT 4 Kelurahan Lesane dimanapun berada, yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Gapura Tabea Kuliu. Tepatnya di Jalan Linggua lingkungan RT 04, tutupnya. Dari Lesane Kota Masohi, Agil Enasel melaporkan. Warga RT 04 mengadakan acara makan patita bersama. Oh, itu lapa-lapa namanya. Kelor, kelor. Ada petatas. Ada petumbar. Makan.
2 piring.